Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka. Jiuka Ikebana Ikenobo. Memakai wadahnya keramik yang bentuknya seperti huruf T ini, sudah saya isi foam di sini. Saya memakai bunga hari ini, bunga muskari. Muskarinya kecil-kecil sekali, rada fragile, dan umurnya juga tidak terlalu lama. Justru karena umurnya tidak terlalu lama dan dia begitu cantik, kita coba untuk menikmatinya ya. Kita lihat bagaimana kita pasang. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Ya, muskarinya lembut sekali. Ya, coba kita lihat. Ya. Lalu saya coba pakai daun sindapsus. Daun sindapsusnya hari ini beda, dia ada motifnya. Saya akan pakai yang kecil-kecil. Ini udah saya kasih kawat ya. Kita coba di sini. Lalu satu lagi. Yang saya agak pendekin sedikit. Biar dia ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Supaya pergerakannya lebih bagus. Iya, ini lebih pendek. Ini lebih panjang. Bisa kita lihat. Ya. Oke. Lalu saya akan coba pakai lagi di... Ini saya deketin dulu ya. Iya. Iya. Di belakang. Di belakang kita tekuk, kita potong dulu. Ini udah ada kawat juga ya. Oh, kepanjangan. Saya mau pendek aja yang di belakang. Iya. Oke, kita lihat dulu ya. 3 cukup apa 3? Ntar kalau perlu tambah, baru kita tambah. Saya ada muskari yang kecil banget nih. Kita pakai di sini deh. Iya. Terus satu lagi muskarinya. Nah, ini aja deh. Ini kita taruh agak ke depan sedikit. Iya. Oke. Ya, jadi ada turun naiknya. Ini sepertinya harus pindah. Jauhin dikit. Ya. Lalu saya akan pakai... Wah, ini mesti hati-hati ya. Vasnya ringkih. Bunga rose. Saya hari ini ada bunga rose yang warnanya pink. Ya. Bunga rose-nya tidak terlalu besar hari ini. Memang saya maunya tidak terlalu besar karena muskarinya kecil. Kita taruh di sini ya. Ya. Saya akan pakai 2. Rose-nya kita buang yang jeleknya. Lalu kita taruh di sini. Jadi dia lebih panjang ke depan. Waduh, ini ringkih ya. Jadi ada jaraknya. Saya harus hati-hati nih, vasnya agak ringkih. Ya. Sudah gitu saya punya sangui soba. Lucu deh sangui sobanya. Kita coba pakai sangui sobanya. Pendek-pendek aja. Jadi ya, kita lihat butuh berapa. Tambah satu lagi. Pendek. Kita taruh di belakang. Iya, waduh. Mesti dipegang. Oke. Ya.
Lalu saya akan kasih penyuntingnya atau pengisinya. Saya punya statis yang cantik sekali, warnanya magenta. Statis kita taruh di sini. Pendek-pendek aja statisnya. Jadi untuk sekaligus juga nanti untuk menutupi kita punya foam. Ya. Kita taruh pendek-pendek aja statisnya. Sudah cukup statisnya. Akan saya kasih krisan spray warnanya kuning, jadi cerah sekali. Sedikit aja krisan spraynya, pendek-pendek warna kuning. Coba taruh di sini. Wah, warnanya cerah sekali. Gembira. Warnanya cerah. Karena ini muskarinya kecil, jadi saya harus cari teman-teman bunga lainnya juga kecil-kecil supaya untuk ngimbangin. Ya, krisan spraynya pendek-pendek warna kuning. Ya, kita coba taruh di sini. Wah, warnanya cerah sekali. Gembira. Warnanya cerah. Karena ini muskarinya kecil, jadi saya harus cari teman-teman bunga lainnya juga kecil-kecil supaya untuk ngimbangin. Saya akan tambah sanguisoba. Sanguisobanya kita pakai di sini untuk asirainya, yang kadang-kadang saya sebut juga sebagai dramanya. Iya, saya akan pakai dua. Saya copot dulu yang ini. Kita pakai yang panjang dulu. Ya. Lalu satu lagi yang pendek. Iya. Muskarinya ini harus pindah tempat. Karena di situ. Nah, di sini aja. Iya. Dan saya harus tambah sesuatu di situ. Tambah ini. Sudah jadi, teng teng teng. Oh, ini mesti hati-hati sekali. Ya, jadi rangkaian kita ini sudah jadi. Susunan tancapnya yang ini agak paralel ya. Hanya ini yang sanguisobanya di sini sebagai pelengkapnya yang membuat dia menjadi dramatisnya. Rangkaiannya ini fragile sekali ya, kecil-kecil, lentik-lentik gitu. Ya, jadi teman-teman kalau suka dengan rangkaian saya, tolong di-share, like, dan subscribe. Terima kasih.